Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa dulu. Hari ini siapa yang giliran pimpin doa? Cantik. Cantik, cantik, ayo sayang sini pinter. Yang lain semuanya dibuka juz amanya ya. Dari surat Al-Fatihah yang seperti biasa. Siap? Alhamdulillah.
sudah. Silakan jus amannya disimpan kembali saya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa saya yang tidak masuk? Najwa. Oh iya. Sama? Maju aja satu orang ya. Oke. Najwa yang tidak masuk. Yang lainnya masuk? Masuk. Ya, Najwa tadi izin sama Ibu. Ya, Najwa aja. Yang lainnya masuk semuanya sayang ya. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar berkelompok. Jadi duduknya kita rubah dulu ya sayang ya, biar lebih semangat lagi. Setuju semuanya? Baik, kita tata dulu ya tempat duduknya. Baik, tempat duduknya sekarang kita sudah bentuk berkelompok ya. Nah, untuk nama kelompoknya nanti Ibu kasih nama ya. Yang pertama ada kelompok pinter. Saya. Ya, yang saya nama. Oh, yang sebelah sini boleh. Taruh di tengah-tengah meja ya saya ya. Yang kedua ada kelompok cerdas.
coba lihat kita. Saya lihat di teman kita, kita pandang. Di depan topi ini ada apa? Angka. Angka atau nominal. Biasanya angka seperti ini ada di mana? Ada di mana? Uang. Nah, seperti yang Ibu gambarkan di sini. Lihat semuanya sayang. Halo, 2B. Ini adalah nominal uang rupiah yang ada di Indonesia. Coba sebutkan dari nominal yang paling kecil. Kelompok mana? 1000. 100. 200.
Sekarang kelompok cerdas. Kelompok cerdas paham sayang? Paham. Paham sayang kelompok cerdas? Ayo.
Iya, bagus. Aa Rizki. Iya, pintar. Iya, terakhir kan ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Oke, bagus tadi kelompok cerdas. Sekarang kelompok rajin. Ayo saya siap-siap semuanya. Dari nominal paling kecil sebelah sini. Ya, 1.000, 2.000 mana? 5.000, 10.000, 20.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Silakan. Abang Aldo, silakan dong. 1.000. Suaranya yang mantap ya. 1.000 bisa dipecahkan dengan 500-an rupiah 2. Wih, bagus. Bagus tuh suaranya. Berikutnya. 1.000 bisa dipecahkan dengan 1.000-an 2. Iya, bagus, pintar Abang Adit. 5.000 dapat dipecahkan dengan 2.000-an 2, 1.000-an 1. Iya, pintar. Berikutnya Juni. 10.000-an bisa dipecahkan dengan 5.000-an 2. Iya, pintar. Alvito. 20.000-an bisa dipecahkan dengan 10.000-an 2. Iya, good. Paling. Iya, tepuk tangan untuk kelompok rajin. Sebentar saya dapat di kelompoknya. Oke, ya pekerjaan tadi yang berkelompok dikumpulkan saya. Ya, Viko, kelompoknya tadi yang sudah ditulis bawa sini saya lembarannya nanti ibu nilai. Iya. Ya, yang gede sayang, yang gede. Kelompok yang besarnya, kelompok yang besarnya tadi yang tulis di kertas. Ya, ini. Yuk, kumpulkan sayang. Ayo, kumpulkan. Oke, hasilnya bagus-bagus sekali di sini ya, yang sudah kerja kelompoknya bagus. Nah, berikutnya ibu nanti panggil teman-teman kalian. Nah, ibu kasih nominalnya, misalnya ibu kasih 5.000 nominalnya sayang ya. Kamu cari pecahan, pilih pecahan yang ada di kepala temannya nominalnya di sini. Misalnya yang pas, yang sesuai dengan jumlah. Paham belum? Ya, dari kelompok pintar, ibu panggil Aulia. Ayo tepuk tangan untuk Aulia. Ya, Aulia ini akan memecahkan jumlah uang yang ibu kasih nominalnya. Nanti kamu mau memecahkan dengan topinya siapa saja ya sayangnya, boleh ya? Ya, Aulia, ibu kasih nominal 10.000. Nah, kalau 10.000 itu bisa dipecahkan dengan topi nominal yang mana saja? Floris, maju dong. Dengan Opi. Lopi sini. Nah, tadi ibu kasih nominalnya berapa? 10.000. Aulia memilih Floris. Berapa Floris nominalnya? 5.000. Opi juga berapa? 5.000. Jadi 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10. Tepuk tangan untuk Aulia. Ibu kasih bintang Aulia. Yang kedua, kelompoknya cerdas. Iya, Zahira, ayo saya panggil teman-temannya ya. Zahira, ibu kasih nominal 5.000. Nah, silakan kamu pilih tuh, lihat-lihat temennya di kepalanya kan ada nominalnya ya. Ya, iya tidur. Iya, silakan. Siapa saja kira-kira yang jumlahnya 5.000? Febi, mana Febi? Iya. Kemudian? Tania.
di saya. Ya, kita jumlahkan. Di sini ada 5.000. Coba sini Feby. Feby berapa? 5.000. Ditambahkannya berapa? 2.000 jadi 4.000. Ditambah Fasya 1.000. Jadi berapa saya? 5.000. Tepuk tangan untuk Zahira. Ibu kasih bintang lagi ya. Iya, bintangnya yang dikasih Zahira dong. Ya, aduh, mana tadi bintangnya ya? Oh ini, iya good. Yang ketiga, ada Egi. Iya tepuk tangan untuk Egi. Di sini saya Egi. Ya, Egi juga akan ibu kasih nominal 5.000 rupiah. Kira-kira Egi kalau ibu kasih 5.000, kalau dipecahkan dengan nominal yang ada di kepala siapa saja sayang? Kiki, Pak. Kiki, iya. Kemudian siapa lagi? Pasha. Pasha, maju lagi Pasha. Siapa lagi satunya? Feby. Feby, oke. Pas, 5.000 lagi jumlahnya. Coba kita jumlahkan. Kiki 2.000. Ditambah 1.000? 3.000. Ditambah 2.000? 5.000. Betul? Bagus, tepuk tangan untuk Egi. Ibu kasih bintang. Ya, silakan duduk. Berikutnya ada Rere. Ayo Re, maju Re. Ya, Rere, ibu kasih nominal yang gede ya, yaitu 20.000. Kalau 20.000 siapa aja? Nah, ya. Rizky. Rizky. Adit. Siapa lagi? Aldo. Aldo, maju Do. Terus lihat yang jumlahnya jadi 20.000 ya. Baru berapa coba sampai 4.000. Ayo lihat teman-teman ya. Aku lihat. Lihat satu lagi saya. Di sini apa namanya? Rere, ibu kasih nominal berapa tadi saya? 20.000. Setelah dipecahkan jadi AA Rizky. Wah, 5.000. 5.000 ditambah Adit berapa? 10.000 jadi berapa? 15.000. Tambah Aldo 1.000 jadi berapa? 16.000. Tambahkan ya. 18.000. Tambah Feby. Betul jawabannya. Yeay, tepuk tangan untuk Rere. Bagus. Terakhir satu lagi ya. Ibu mau maju. Alexa. Ayo Alexa. Alexa, ibu kasih nominal yang lebih gede lagi. 50.000. Ya. Ayo Alexa, cari nominal yang gede sayang. Ya, siap. Alexa. Piko, AA Piko, 10.000. Berarti kurang berapa lagi? 50.000 dipecahkan sama Alexa. Yang pertama ada AA Fiko, berapa jumlahnya? 10.000. Ditambah Adit jadi berapa? 20.000. Ditambah Ariski 25.000. Ditambah Floris 30. Terakhir ditambah Dafa 20.000 jadi berapa? 50.000. Betul apa benar? Yang rapi, ya pintar. Lagi, mau lagi? Ya.
Iya. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya semangat ya sayang ya. Suka tidak kalau belajarnya pakai seperti ini? Suka. Lagi sayang, mau lagi? Boleh. Siapa yang mau lagi? Wah, semuanya yang mau lagi, yang duduknya rapi. Oke, pintar tadi sudah ya. Ya. Ibu mengingatkan kembali kalau kita di dalam kelas ini laki-laki semua apa perempuan semua? Campuran. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, seperti gambar yang ibu bawa. Lihat semuanya, kelompok pintar bisa melihat. Kelompok cerdas, kelompok rajin. Oke. Dari gambar ini nanti halo. Ibu akan berikan kepada setiap kelompok. Nanti kamu diskusikan kembali bersama teman-temanmu ciri-ciri laki-laki dan perempuan itu apa saja. Paham semuanya? Silakan ibu bagikan ya kelompoknya ya. Ya, kelompok pintar, kelompok rajin, kelompok cerdas. Silakan tulis saya. Nanti ibu beri lembarannya, kamu kerjakan di sana ya sayang ya. Hah? Iya boleh nanti diambil. Iya. Lembarannya. Iya. Nih lembarannya seperti ini sayang. Nah, di lembar pengamatan ini silakan kamu tuliskan. Ciri-ciri laki-laki itu seperti apa? Perempuan seperti apa? Paham semua? Bagus. Yuk, silakan nanti ibu baikkan ya. Ayo, diskusikan sama temannya ya. Ayo, siapa yang tulis? Ayo sayang, ciri-cirinya tulis itu, diskusikan sama temennya ya. Yeah.
suatu tempat tinggallah seorang kancil yang buta. Kancil yang pincang. Kancil yang pincang itu menyesali karena sahabatnya berkaki yang utuh, sedangkan kancil kakinya pincang. Dia bersedih hati. Dia setiap mau makan, mau minum, mau jalan juga merasa susah. Kemudian si kancil itu meresapi dirinya. Dia mau mengambil minum di sebuah telaga. Tetapi apa yang terjadi? Di dekat telaga itu dia melihat seekor kambing. Kambingnya sedang mau mati, ya. Kambingnya mau mati. Nah, si kancil itu heran. Kenapa kambing itu mau mati? Dia mendekati. Mendekati siapa? Kambing. Hei, Bing. Kenapa kamu? Saya mau mati. Kenapa mati? Saya kehausan. Wah, bukannya di dekat kamu ini ada telaga yang berisi banyak air? Saya tidak bisa melihat. Wah! Ternyata kambingnya buta, teman-teman semuanya. Kambingnya buta. Wah, kancil baru tertegun hatinya. Wah, berarti saya ini lebih beruntung dibandingkan dengan siapa? Kambing. Walaupun saya berkaki pincang, tetapi matanya bisa melihat dibandingkan kambing. Dia punya kaki, bisa jalan, tapi tidak bisa melihat. Mau yang mana? Pincang. Kalau ibu mah mau punya kaki, mau punya mata. Ya, kemudian apa yang terjadi? Si kancil itu tidak tega melihat kambing. Kemudian dia mengambilkan air dan membantu kambing untuk minum. Bagaimana minumnya? Setelah minum, kambing jadi tidak mati. Tidak. Segar. Akhirnya kambing pun sehat kembali. Terima kasih, kancil. Kancil punya ide. Kawan, bagaimana kalau kita bekerja sama? Tentu. Mau tidak? Mau. Coba, kalau kita bekerja sama apa saja manfaatnya? Bekerja sama. Judi, apalagi kata sosial, iya.
kita mau istirahat.